Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Serba Review TV. Kali ini saya akan share pada teman-teman tutorial cara cek keaktifan peserta JKN KIS ya. Jadi biar teman-teman nggak penasaran, gimana sih cara gampangnya untuk ngecek cara keaktifan kepesertaannya ya. Kan biasanya kadang-kadang teman-teman suka bingung kan, aduh ceknya gimana ya? Kalau pakai aplikasi mobil cek JKN, aduh ribet daftarnya, nggak bisa, harus masukin ini masukin itu. Nah, cara gampangnya yaitu adalah nanti teman-teman di sini tinggal WhatsApp. Ada namanya ini jika operatornya BPJS kesehatan ya. Jadi ini pesan dari operator guys ya. Jadi di sini kalian bisa cek macam-macam nantinya. Nah, jadi kalau kalian mau cek, pastikan nomor itu nomor yang benar guys ya. Ya dia ada tanda hijau seperti ini ya. Itu yang asli punya BPJS kesehatan ya. Ada centang hijaunya ya. Nah, nomornya ini guys ya. Ini nomornya. Jadi kalian save nomor ini di WA kalian, handphone kalian, nanti kalian bisa tanya ke operator jika tentang apa saja yang bisa ditanyakan gitu ya. Oke, apa saja sih yang bisa ditanyakan di sini kita lihat ya. Nah, contoh kayak saya tadi saya mau tanya nih tentang cek tagihan iuran ya. Jadi kita juga bisa ngecek di sini, pertama nomor satu cek status peserta, kedua cek tagihan iuran, ketiga screening kesehatan, keempat tutorial mobil JKN, kelima panduan layanan, enam layanan Pandawa. Ini yang layanan Pandawa ini buat pendaftaran BPJS online ya guys, atau merubah nama bayi ya, kalian ke kartu fisik fisiknya BPJS ya. Jadi ada namanya layanan Pandawa gitu guys. Jadi layanan Pandawa ini beda daerah beda juga guys ya nomornya ya, atau beda kantor cabang beda juga nomor Pandawanya ya gitu. Oke, tadi saya klik caranya gini nih ya, contohnya guys ya. Tadi sudah saya bikin untuk cara menggunakannya ya. Oke, di sini dia balas untuk melanjutkan permintaan Anda, masukkan nomor peserta BPJS kesehatan atau nomor KTP atau NIK Anda yang valid. Jadi kalian nanti masukin ini guys ya. Nomor ini guys. Nomor BPJS kalian ya, masukin aja. Nah, ini saya tadi masukin. Nah, segini. Selanjutnya tolong tulis tanggal lahir Anda yang valid. Nah, jadi dia tahun dulu, habis itu bulan dan tanggal guys ya. Tadi saya kebalik nih, ini kebalik nih. Oke, ini kata tadi seperti formatnya masih kurang sesuai gitu ya. Oke, ini udah benar saya masukin. Oke, tagihan iuran BPJS kesehatan Anda. Oke, atas nama XXXXX. Oke. Nih guys ya. Jadi untuk bulan ini sudah lunas katanya guys ya. Itu dari operator Cika ya. Ini udah lunas ya. Gampang kan guys, tinggal kalian klik WA aja ke operator Cika, nanti operator Cika akan membalas dengan cepat guys ya. Oke, atau link ini ya, link ini tapi nggak bisa dibuka guys ya, tapi saya udah coba tadi tetap nggak bisa dibuka ya. Atau dia juga nyaranin atau melalui aplikasi mobil JKN. Nah, biasa kan teman-teman kalau untuk aplikasi mobil JKN ada yang nggak punya aplikasinya, atau mungkin handphonenya nggak cukup ruangan penyimpanannya gitu ya, atau mungkin malas untuk download aplikasinya gitu ya. Tapi sebenarnya wajib guys ya punya aplikasi mobil JKN, karena apa, nanti kartu kalian tuh ada di situ guys ya, atau banyak juga menu-menu yang bisa dibuka dari aplikasi mobil JKN itu ya, banyak. Nanti saya bikin videonya ya, apa saja yang bisa dilihat di situ ya. Terus oke. Terus lagi guys. Jadi ini ada info sedikit guys ya. Jadi Instagram mobil JKN itu, ini BPJS kesehatan RI _ BPJS kesehatan _RI. Pas Facebooknya dia BPJS kesehatan RI, Twitter BPJS kesehatan RI ya. Ini ada ini guys ya. Jadi informasi sedikit, sahabat, mulai tanggal 13 September 2021 call care center BPJS kesehatan hadir di nomor 165 guys. Dan untuk akses nomor 1500/400 tetap dapat digunakan sampai akhir tahun ini ya, tanggal 31 Desember 2021 ya. Berarti ini sekarang kita nelponnya bisa
dua nih, misalkan P ke 165, 1500 400. Cuman 1500 400 cuman sampai akhir tahun ini ya. Nanti tahun depan 2022 enggak bisa pakai lagi, berarti pakai yang 165 ya. Gitu guys. Jadi itu aja guys untuk informasi atau yang bisa saya share ke teman-teman. Jadi semoga channel ini atau video ini memudahkan teman-teman yang tadi yang kurang tahu jadi udah tahu gitu ya. Kita saling share aja ya guys ya. Berbagi ilmu tuh enggak ada ruginya, yang ada dapat pahala guys ya. Jangan lupa untuk teman-teman juga yang baru gabung di channel saya untuk like, share and subscribe channel saya supaya saya lebih semangat lagi untuk bikin konten-konten yang bermanfaat lainnya untuk teman-teman kedepannya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.